ya, karena ini mungkin salah satu bukti ketegasan dari kerajaan pada saat itu ya. Kerajaan di Sultan Iskandar Muda, meskipun keluarganya putra mahkota, iya betul, yang melakukan kesalahan, tetap dihukum pantung oleh tangannya sendiri. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat saya semuanya. Hari ini saya bersama teman-teman, ya ini tim semua nih, ingin mengunjungi kuburan Belanda terbesar di Indonesia. Itu ada di Aceh ya? Iya. Yeah. Ada di Aceh, yaitu yang disebut dengan Kerkhof. Ya. Kuburan Belanda ini ada di sebelah ataupun di seberang apa namanya, Museum Tsunami Aceh. Ya, yang lagi nyetir ini ada namanya Andi Nurseha. Hi guys. Ya, hi guys. Nah, yang di belakang saya ini pakai baju merah ini Bos Bimbel. Iya. Ya. Bos Bimbel. Jadi bagi adik-adik pelajar yang ingin ikut bimbel mulai dari SD sampai dengan SMA boleh menghubungi abang ini ya. Siap, siap. Nah, nanti bisa komen di bawah video ini kalau yang bagi yang ingin ikut bimbel. Iya, iya. Yang sebelahnya lagi itu yang di belakang ya, alumni bimbel ya. Alumni bimbel yang sudah lewat BNS. Ya, itu. Alumni bimbel dari abang ini. Ya. Nah, bimbel apa ya? Ya. Namanya? Delta Stan. Oh, Delta Stan. Alamatnya di? Di Jalan Jalan Masjid Lung Bata, Banda Aceh. Oke, ya itu ya, nanti komen di bawah ini bagi teman-teman yang ingin ikut bimbel bersama Delta Bimbel. Iya. Ya, kita sudah sampai di pintu gerbangnya. Ini menjelang asar, teman-teman semua ya. Dan kita melihat ini adalah deretan nama-nama serdadu Belanda yang tewas di Aceh saat peperangan Aceh dengan Belanda. Kita akan coba masuk ke dalamnya. Ini pintu gerbangnya. Ini nama-nama serdadu Belanda yang dimakamkan di kompleks ini, sangat banyak ya. Ini yang terbesar di Indonesia. Cuaca sedikit mendung, inilah suasana apa namanya, kuburan Belanda yang ada di Aceh. Kita melihat kuburan siapa aja yang ada di dalam kompleks pemakaman Kerkhof ini. Nah, ini di depan kita ini kuburan Kohler ya. Kohler ini yang meninggal, yang tewas ya, yang tewas di saat peperangan Aceh, tewas di depan Masjid Raya Kota Banda Aceh. Ya, ini adalah Kohler dimakamkan di dalam kompleks ini. Ini dia, ini juga ada lambang ular katanya ya. Ada lambang logo ular, ini logo ular. Nah, logo ular ini identik dengan lambang Yahudi ya. Ribuan serdadu-serdadu Belanda dan juga ribuan tentara Kenil yang dimakamkan di dalam kompleks ini, teman-teman semuanya. Ini kondisi sudah hujan. Sudah sangat hujan ya, kawan-kawan ya. Sudah sangat hujan, tapi tidak ada masalah ya. Tidak ada rintangan buat kita hari ini. Tetap kita akan mereviewkan mengenai tentang bagaimana kondisi kuburan Belanda, serdadu Belanda
yang tewas di bumi Nanggroe Aceh Darussalam ini. Ya, ini sebagai bukti sejarah. Iya. Ini bukti sejarah pejuang-pejuang kita, orang tua kita, nenek moyang kita sangat gigih dalam mempertahankan Tanoh Hindatu. Tanoh Hindatu kita. Tanoh Hindatu sangat gigih sehingga bahkan di Aceh tidak ada gedung ya. Tidak ada gedung. Yang memang seperti yang ada di beberapa di wilayah banyak. Indonesia yang lainnya. Yang ada kuburan Belanda. Paling banyak ya. Adalah kuburan Belanda yang ada di Aceh. Ya, karena mereka tidak sempat bangun gedung mungkin. Karena asik berperang, tidak sempat membangun gedung. Iya. Terlalu memikirkan bagaimana cara menaklukkan Aceh sehingga mereka banyak yang tewas di kita Aceh. Belok ke sini, di sini ada kuburan Yahudi. Ya. Kata orang ada kuburan Yahudi, kita akan melihat apakah memang benar ya, buktinya. Di dalam perkarangan komplek pemakaman ini namanya adalah terletak di Kampung Blower. Ada yang orang bilang ini juga berasal dari bahasa Belanda, itu apa namanya? Blover. Yeah. Jadi dulu memang komunitas Yahudi bermukim di daerah Kampung Mobile ataupun di desa Blower Kota Banda Aceh. Ya. Di sini bisa kita lihat beberapa makam yang memang sudah rusak mungkin ya. Ya, ini kita bisa melihat ada bintang David. Ada bintang David, ada juga ini juga deretan pemakaman Yahudi. Ini kita melihat coba di sini. Tulisan-tulisan dengan bahasa Ibrani ya. Ibrani ya. Ini jelas dengan bahasa Ibrani. Jadi ini juga pemakaman dari orang Yahudi yang Ada di Aceh. Yang meninggal di Aceh, daerah Aceh. Oke, kita ke ujung sana. Ke ujung sana. Ini deretan kuburan Yahudi semua. Iya. Nah, ini ada bintang David. Ujung ini coba kita lihat. Ya. Ini ada namanya Herman ya. Ini ada namanya Herman. Ya. Herman apa tuh namanya? Werebitschik ya. Ya. Werebitschik. Dia tewas ataupun meninggal pada 29 Oktober 1931. Nah, ini di Kutaraja. Ini sebagai bukti bahwa memang sempat ditinggal oleh orang-orang Yahudi yang ada di Aceh. Ini bukti sejarah, bukti otentik yang tidak bisa dinafikan. Yang paling besar juga di sini. Ya, ini bisa dilihat makamnya berapa meter nih ya? Sekitar 3 meter ya. Luar biasa. Ya. Memang luasnya juga ke belakang lumayan besar ya. Besar. Dan ini juga ada beberapa ada ornamen-ornamennya. Sangat identik dengan ornamen-ornamen Eropa ya, seperti itu ya. Ornamen. Oke, hujan ini semakin deras Bung ya. Semakin deras. Tapi tidak ada masalah hari ya, ada kendala ya. Ya. Kita melihat apa tetap, namanya? Tetap kita memberikan informasi kepada kawan-kawan ya. Kawan. Supaya terlebih terbuka lagi wawasan kita mengenai tentang bagaimana jumlah yang ada di dalam pemakaman ini. Nah, sekarang kita akan menuju ke ini ke situs cagar budaya juga. Ini situs cagar budaya, ada makam, yaitu makam Merah Pupuk ya. Kita akan melihat ke makam Merah Pupuk dan makam ini ya, makam ini sebenarnya adalah anak Sultan Iskandar Muda ya, yang dituduh mungkin ya melakukan perzinaan sehingga dia dipancung oleh Sultan Iskandar Muda dan dimakamkan di dalam pekarangan kompleks kuburan Belanda yang ada di Kota Banda Aceh. Ya, oke, ini sama-sama kita melihat. Nah, sangat jauh berbeda ya dengan yang kita lihat barusan. Dan ini batu nisannya adalah khas dari Aceh Darussalam. Dari kerajaan Aceh, ya. Dari kerajaan Aceh, tapi ada dimakamkan di tengah-tengah ataupun di
perkarangan pemakaman serdadu-serdadu Belanda. Belanda, ya. Ya, karena ini mungkin salah satu bukti ketegasan dari kerajaan pada saat itu, ya. Kerajaan di Sultan Putra Muda, meskipun keluarganya putra mahkota. Iya, betul. Yang melakukan kesalahan, tetapi hukum pantung oleh tangannya sendiri. Iya, betul. Ya, semoga Allah mengampuni juga dosa-dosanya, dan bisa ditempatkan kepada yang tempat yang layak. Yang layak. Amin. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Ini kita melihat ini ada pamflet, yaitu makam Merah Pupuk, populer dengan sebutan Pecut, atau menurut sejarah Merah Pupuk adalah putra Sultan Iskandar Muda. Karena suatu kesalahan, Sultan menghukum sendiri putranya itu dengan menghukum sendiri putranya ini yang disebut Pecut, anak kesayangan Sultan padahal ini. Yeah. Kemudian berubah menjadi Pecut pada saat Sultan akan menghukum putranya, inilah lahir ungkapan Pati Ane Mupat Jirat Gadeh Adat Pat Kamita. Ini adalah ungkapan peribahasa aja. Ya, slogan yang dikeluarkan oleh Sultan Iskandar Muda. Jadi apabila memang anaknya melakukan kesalahan, ya, tidak menjadi masalah apabila anaknya meninggal atau mati. Tetapi apabila hilang adat, maka tidak dapat kita cari di mana. Di mana? Makanya untuk menjaga adat itu sangat penting. Adat warisan budaya sangat penting. Mati anak mupajirat, meninggal anak kesayangan itu masih ada makamnya, ada kuburannya, tapi hilang adat dan budaya itu tidak ada. Tidak dapat dicari di mana? Dicari di mana? Makanya ini sangat penting, teman-teman semua, ya. Dan itulah bukti sejarah ketegasan Sultan Aceh pada masa zaman dulu. Dan mungkin bagi adik-adik yang dari pelajar, iya, betul, juga bisa mengunjungi situs-situs budaya seperti ini. Iya. Nanti di Bimbel, di apa namanya, Bimbel apa? Bimbel Delta Bimbel. Bimbel Delta Bimbel juga ada program-program tentang kebudayaan. Betul. Ya, ada program tentang kebudayaan, mengunjungi mungkin situs-situs budaya, iya, terutama yang ada di Kota Balajah dan sekitarnya. Iya. Teman-teman semua, ya, inilah tadi kita sudah melihat bagaimana kompleks pemakaman ini, dan mungkin cukup sekian dulu video hari ini. Ya. Tunggu nanti video yang menarik lainnya. Bagi teman-teman yang anggap ini menarik, tinggalkan komen di bawah ini. Ya, di bawah. Dan jangan lupa untuk di subscribe, okay, di like, dan di share sebanyak-banyaknya kepada siapapun yang membutuhkan informasi kita pada hari ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.